Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin wa syukurillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatannya pada kita makhluknya. Tak lupa pula salat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Puasa Mengembalikan Fitrah Manusia. Puasa adalah suatu ibadah menahan hawa nafsu dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba allallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa tidak hanya menguji kekuatan fisik kita, tetapi juga mengajarkan banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah
mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Apa yang dimaksud dengan fitrah manusia? Fitrah adalah keadaan alam yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Kecenderungan dasar yang ada dalam diri kita untuk mencari kebenaran, kebaikan, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Namun dalam perjalanan hidup, kita seringkali dipengaruhi oleh dunia yang penuh dengan godaan dan kesesatan. Kita lupa akan fitrah kita. Kita lupa akan tujuan sejati hidup kita, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Puasa Ramadan datang sebagai penyegar, sebuah momen untuk merefleksikan kembali fitrah kita yang sejati. Ketika kita menahan diri dari makan dan minum, kita juga diajarkan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dari perkataan-perkataan yang sia-sia, dan pikiran-pikiran yang negatif. Puasa membawa kita kepada kesadaran yang lebih mendalam tentang kebutuhan rohani kita, dan mengingatkan kita akan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Puasa juga mengajarkan kita tentang kasih sayang, tentang kepedulian kepada sesama. Puasa bukanlah sekedar menahan diri, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah pelatihan jiwa, di mana kita belajar untuk menguasai hawa nafsu kita, memperkuat iman kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mengembalikan fitrah kita yang sejati. Semoga puasa kita membawa keberkahan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus berusaha untuk menjaga kesucian hati dan menjaga fitrah manusia yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalani ibadah puasa ini. Sekian dulu tausiah dari saya. Semoga kita bisa menancapkan keimanan dan ketakwaan dengan berbalut ilmu yang bermanfaat. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat, tidak lupa membeli tomat. Semoga Allah memberi rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Mang Ujang, Mang Maman, bunga mawar, bunga dahlia. Mari kita jaga iman agar menjadikan kita berakhlak mulia. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga pidatoku berkah menjadi lentera di alam barzah. Allahu Akbar.